Apa khabar semua? Hari ini saya dicabar oleh isteri saya untuk menyediakan makanan kegemaran saya tanpa guna bahasa Inggeris. Saya cuba. Okey, apa tu makanan kegemaran saya? Ia adalah satu makanan yang sangat saya suka makan semasa saya berada di China dan juga di Taiwan. Okey, ia dipanggil mi sejuk atau lebih dikenali sebagai liang mian. Cara penyediaan dia adalah sangat senang, tak rumit. Okey, apa yang perlu ada adalah minyak bijan, minyak cuka hitam, daun ketumbar, tahu goreng, pastikan garing ya, telur rebus, dan perlu hiriskan tomato, hiriskan lobak merah dan juga hiriskan timun. Dan untuk sos dia pula sangat senang, yang perlu ada adalah mentega kacang. Okey, minyak bawang putih, minyak cili, okey, bawang putih, kicap manis, ini pula adalah garam dan juga gula. Dan tidak lupa pada mi pasta halus atau lebih dikenali sebagai angel hair. Tu bahasa Inggeris tu. Alright, so untuk alright lagi. Okey, penyediaan dia adalah amat senang. Yang perlukan sekarang adalah cuka hitam. Cuka hitam perlu 2 sudu. Okey, ataupun 3 sudu pun boleh. Terpulang pada individu punya suka lah ya. Dan ni pula minyak bijan. Minyak bijan, okey, kita perlukan 2 sudu. Okey, selepas tu kita perlu masukkan mentega kacang. Okey, diikuti dengan minyak bawang. Bawang apa? Bawang putih. Okey, ini pula minyak cili. Okey. Dan kita perlukan bawang putih. Kicap manis. Garam. Dan gula. Lepas tu kita perlu kacau, kasih serata, make sure serata eh. Ni kena kacau betul-betul lah. Sepatutnya dah sediakan terlebih dahulu supaya tak payah nak kacau-kacau lagi kan. Oh sedap. Sangat sedap. Isteri saya tanya saya kenapa tak nyanyi sambil tu. Saya jenis yang tak boleh buat dua benda dalam satu masa. Okey. Okey, rasanya dah okey dah. Wow. Sangat sedap. Okey. Dan sekarang kita perlukan mi pasta. Okey. Kita masukkan mi pasta. Okey, tak apa. Ada bantu juga kalau kita kacau dalam ni dulu. Lepas tu baru kita susun di atas sana. Okey. Kita kacau. Kacau kasih serata juga dengan mie ni. Kacau serata dah. Baru kita masukkan dalam pinggan ni. Kita hiaskan dalam pinggan ni.
Oke. Okay. Okay, pas tu kita akan letaklah okey dia punya hiasan sayuran. Okey. Timun semua sihat-sihat ya. Manakah RMO ni memang ramai yang kuat makan. Timun, ni tomato, lobak merah dan juga oh this is my favorite. Eh bahasa Inggeris lagi. Okey, ini adalah tofu goreng. Sangat garing, sedap. Hello, orang yang pegang kamera ni tolong eh. Ah, ini baru betul. Aduh, alamak, tofu ai jatuh pula. Nampak sangat ini bukan chef yang profesional eh. Saya bukan pakar pemasak, saya cuma pandai makan je, kuat makan je. Tapi untuk makanan sendiri yang suka ni, saya cubalah buat sendiri juga, belajar juga untuk dapatkan rasa yang sebolehnya dekat dengan apa yang saya biasa makan di China dan juga di Taiwan lah. Okay, so kita kacau. Kita kacau. Sama juga kita kacau kasih serata. Itu dia. Siap. Okey, sebelum saya makan, saya nak tunjuk dululah. Itu dia. Hai. Rasa saya rasa. Adakah sedap? Sedap. Okay, jumpa lagi. Bye.